Langsung kita pasang kampas kopling yang baru ya. Jadi caranya begini ya teman-teman ya. Jadi simak video ini sampai selesai ya, sampai motornya hidup ya. Nah begini teman-teman ya, seperti biasa ya. Dan kalian perhatikan ketebalan kampas kopling ya. Jadi biasanya kalau yang KW itu tebal ya teman-teman ya. Jadi kalau ketebalan nggak bisa ngopling ya. Nih, jadi lihat perhatikan lubang baut yang 4 ini ya. Jadi harus rata ya. Nih, jadi seperti ini sebelum pemasangan box, jadi harus dicek dulu ya. Seperti ini. Jadi ada main depan belakang. Kalau tidak main berarti ini tidak ngopling ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan sebelum ditutup ya. Jadi pemasangannya seperti ini ya. Tinggal kita cek koplingnya ya. Jadi ini belum ngopling ya. Jadi harus perlu disetel lagi ya teman-teman ya. Jadi perhatikan cara menyetelnya ya teman-teman ya. Begini cara setel koplingnya ya. Tinggal kalian keluarkan murnya, lalu putar ke belakang sampai mentok ya. Ya kalau udah mentok, tinggal putar lagi ke depan ya. Lalu kita tinggal mencobanya ya teman-teman ya.